dari dua. Smart Life Settings. Layar depan. Aplikasi tombol ketuk dua kali untuk membuka bagi aplikasi. Halo guys, kali ini saya akan mengajarkan cara transfer Bluetooth. Itu cara mengirimkan file melalui Bluetooth. Sebenarnya ini dulu saya pengen banget bikin tutorial ini karena cuma nggak tahu lagi ada masalah apa-apa nih. Di sini praktek saya menggunakan bahan-bahannya yang buat recording atau buat segala macam. Saya menggunakan HP Samsung Galaxy J7 keluaran 2015 nanti buat mengirimnya atau temennya nanti A20 Samsung Galaxy A20s 2019. Galaxy J7 saya 1,5/16, RAM-nya 1,5, internalnya 16 GB, dilengkapi dengan kartu SD 16 GB. Sedangkan HP satu lagi yang saya sering operasikan atau punya saya, maksud saya yang sering saya entah chatting atau game-game, gak mungkin game, itu Samsung Galaxy A20s dengan RAM 4, internal 64, tidak pakai kartu SD. Oke, kita akan nyalakan Bluetooth-nya. Yang pertama dari Galaxy J7 dulu, kita nyalakan Bluetooth-nya. Bagaimana cara meluncurkan Bluetooth? Kita ke pengaturan. Aplikasi tombol. Ini buat semua Android ya. Halaman 2 dari. Kita pakai ke pengaturan. Untuk jak kalku kan kon map new pesan pengaturan. Jadi bedanya kalau Samsung Galaxy A20s saya makainya Dama Yanti Compact yang kayak A20. Dama Yanti Compact Vocaler TTS, sedangkan ini makainya Smart Voice. Tombol. Kita cari Bluetooth di sini. Tampilannya nanti akan beda ya, tampilan HP ini sama HP Ono. Karena ini Android 6, sedangkan HP satu lagi Android 10. Tidak aktif. Tidak aktif. Nah, aktif. Karena aktif. Kita aktifkan Bluetooth di handphone satu lagi. Menampilkan alarm 1 hingga 9 dari 9. Pukul 16:07 menit. Beranda One UI. Depan tombol. Aplikasi. Berat layar aplikasi. W abis. YouTube. Sorong. Cari kotak edit. Menampilkan alarm 1 hingga 10 dari 10. Toko halaman 4 dari 4. Halaman 2. Heyday jam. GS kalender. Kalkulat kamera. Lock masjid. Media file. Merawat mikrofone. Monster truck. Halaman 3 dari 4. Music play. Awful. Pengaturan. Perekam lag. Pengaturan. 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 Setel profil. Koneksi suara dan getar mode suara. Koneksi. Kita buka koneksi. Penggunaan data. Koneksi. Koneksi lo kita mode terbang buka. Non-aktif, panggilan. Mode jaringan seluler. Mode Bluetooth non aktif. Bluetooth sambungkan ke perangkat Bluetooth terdekat. Bluetooth. Sekarang kita aktifkan. Navigasi Bluetooth. Opsi lainnya tombol. Bluetooth. TDK aktif. Alihkan. Aktif. Nah, seandainya Bluetooth-nya belum ada di riwayat, nanti kita scroll ke bawah sampai ada kata-kata perangkat yang tersedia. Perangkat yang tersedia. Navigasi ke atas tombol. Nah, nanti akan muncul Bluetooth apa yang tersedia. Kita di sini juga scroll ke bawah. Tidak ditemukan perangkat Bluetooth dekat. Perangkat yang tersedia tajuk. Kok di sini tajuk. Nah, karena Bluetooth ini saya pernah nyambung, hasilnya akan ada di riwayat Bluetooth. TP500, Kang Multimedia, Galaxy J7. Nah, ini sebenarnya nama Galaxy-nya Galaxy J7. Kita klik. Bluetooth aktif, alih Bluetooth, pasti perangkat Galaxy A20. Galaxy Hilo GT1. Pastikan perangkat yang ini, perangkat Galaxy A, Galaxy A2, Galaxy A20. Perangkat terpasang, keadaan. Galaxy Hilo GT1, Hilo AK100, 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 Galaxy BT Speaker, Galaxy J2 Prime, Device BT Speaker, Galaxy J2 Prime, Device Redmi, Device 162, Galaxy J7 untuk menggunakan penambatan Bluetooth, nonaktifkan Wi-Fi di ponsel ini. Oke, okay. Syaratnya Wi-Fi-nya harus nonaktif dulu, teman-teman. Kita nonaktifkan Wi-Fi-nya, nanti kita nyambung lagi. Navigasi ke atas, aktif. Kita panel notifikasi. Bayangkan. Wi-Fi. Sekedar sudah diaktifkan, ketuk untuk masuk ke pengaturan. Terasa seperti 39. Wifi tombol aktif, Cidauru. Wifi tombol non aktif, Cidauru. Non aktif. Bluetooth aktif, alihkan. Opsi lain, tidak tombol Bluetooth. Bayangan pemberitahuan. Wifi aktif, Cidauru, tombol. Non aktif, tombol Bluetooth. Oke, kita sudah nonaktifkan Wifi-nya. Sekarang kita klik. Coba lagi. TP500, Kalbu Ultimate, Galaxy J7. Tekan Galaxy J7. WS858. Tunggu. WS8 perangkat yang tersedia. WS8 Redmi. TP500 TechQ Card Ultimate. Card Ultimate 106 Redmi. Galaxy J2 Prime. BT Speed Galaxy AK100 Galaxy J2 Prime. AK100 Hilo GT Galaxy A20.
Galaxy J7 tidak dapat tersambung. Aktifkan penambatan Bluetooth pada Galaxy J7. Nah, sekarang sudah kita klik di Galaxy J7-nya. Sekarang di sini kita klik nama Bluetooth saya. Itu adalah pengaturan perangkat Galaxy A20s. Oke, phone Galaxy A20s. Nah, kita klik. Menampilkan item 1 dari 10 jika tidak dapat tersambung Galaxy J7 untuk mengaktifkan ponsel Anda. Izinkan. Izinkan tombol. Izinkan tombol. Nah, sekarang di J7. Pengaturan perangkat tombol. Tolak tombol. Galaxy A20s meminta untuk menambah ke ponsel Anda. Penambah. Izinkan. Izinkan tombol. Izinkan tombol. Nah, navigasi ke atas tombol. Karena sudah tersambung ya buat Bluetooth-nya J7 sama A20s. Aplikasi tombol ketuk 2 kali untuk membuka bagian. Nah, sekarang kita contohnya dari HP Galaxy A20s kita akan menggunakan file berupa apa ya? Layar depan. Aplikasi tombol ketuk 2 kali untuk membuka bagian aplikasi. Layar aplikasi halaman 2 halaman chessboard. Tutulit edit fajebol. File saya, finger. File saya. Kartu SD tak dimasukkan. Penyimpanan internal 29,12 GB 64,00 GB. File instalasi. Download 6. WhatsApp app business documents 5. Download 6. Apple Arch Flash Note Mode Premium APK .SCR Screen Recorder Pro Screen Recorder Premium V1 2 5 8 build. Buka beranda file saya tombol. Ini akan menunjukkan Apple Accessibility. Buka beranda file saya dari tombol. Dari foldernya Lucky Patcher. Audio Lab 6 Apps Hari 4 Mei Audio Batch Cooks 8 Mei Pukul Audio Apps APK Android 4 Mei Pukul 21 Lew APK Editor Android Permission Test 4 Mei Pukul Data 9 Mei Pukul 15 Lewat 2 Rusk Sui IDFX Soy Portal Rusk Sui IDFX Cache 8 Mei Pukul 2 Lewat Files 18 Maret Pukul 11 Lew Lucky Patcher 8 Mei Pukul 6 Lewat 1 Menit 8 I Apps Backup 8 Changes 9 Custom Patcher Download 8 Modify 8 Mei Pukul 2 Lewat 25 Menit 19 Item Download Custom Patch Changes 19 Maret Backup 8 Mei Pukul 6 Lewat 1 Menit 4 Item Apple Accessibility Fair 7 3 0 1 9. Nah, ini akan saya kirimkan. Kita ketuk dan tahan, kita klik bagikan atau bagikan di file saya. Nah, sini kita pilih Bluetooth. Simpan ke drive, Lucky Gmail. Berbagi langsung semua aplikasi, berbagi langsung Bluetooth. Gmail, Lucky Gmail, Bluetooth. Oke, teman-teman, tolong dimaafkan kedua HP ini bawa karena saya adalah seorang tunanetra. Dia sering menggunakan aplikasi pembaca layar. Navigasi pilih perangkat, stop, periksa. Nah, kita pilih perangkat. Perangkat yang Galaxy J7 tersambung. Nah, karena tersambung, kita klik Galaxy J7 tersambung. Nah, kita klik. Nah. Pemindahan file dari Galaxy A2. Nama file. Apple Access. Nama file. 3, tolak. Terima tombol. Kita terima aja. File akan diterima. Periksa proses di panel notifikasi. Layar depan. Aplikasi tombol ketuk 2 kali untuk membuka bagi aplikasi. Nah, sini sekarang lagi mengirim. Bagaimana tentang cek persentase ini di kedua HP-nya sama aja caranya. Kita ke panel notifikasi. Bayangan pemberitahuan. Lalu kita share sama ini. Layanan Google Play. Bluetooth 63% mengirim Apple Access 69. 7 pilah Bluetooth 74% mengirim Apple Kontak. Cepatlah orang kurang cuma kecil doang. Cek. Folder. File diterima. Folder. 7 3 0 1 9 9 2 0 60 11 1 1 5 3 4 5. Wah. Google Folder. Radio. Tuh, karena penelitian. 0% kecil panggil file diterima pukul 16 lewat. File diterima. Hapus. Apple Accessibility Fair. Nah, 7, 3, 0, ini no filenya. 60 juta 101. Nanti akan muncul di folder apa ya? Folder download. Pemasang paket Apple Accessibility. Maka kita install Apple Accessibility-nya. Apple Accessibility. Apple Accessibility. Kita akan install aplikasinya Apple Accessibility. Apa itu aplikasi Apple Accessibility? Itu adalah aplikasi TalkBack gimana gitu ya. Aplikasi TalkBack. Cuma di TalkBack-nya mirip VoiceOver iPhone. Dari sisi mati layarnya, sisi tentunya itu mirip banget kayak VoiceOver iPhone. Mungkin yang mau Apple Accessibility-nya nanti saya kasih ke deskripsi link-nya. Aduh, jatuh lagi HP ya AWS-nya. Semoga saja Apple Accessibility. Kemarin TalkBack-nya masih bahasa Inggris ya. Kalau pemerintah bahasa Indonesia, jadi TalkBack-nya ini berbahasa Inggris. Ukurannya kecil kok. Ini masih TalkBack versi 7. Cuma dia memang support. Kalau buat Android 6 ini support ditanggungkan TalkBack. Soalnya ini nggak support nih HP ini nih. Oh, TalkBack versi 9.1.0. Bukannya bagus malah. Jelek. Selesai, tombol. Nah, kita buka aksesibilitas sekarang. Berbagi Bluetooth. Transfer komunikasi masuk. Layar depan. Oke, berhasil ya. Bayangan pemberitahuan. Cok, pengontrol rekaman. Cok, back sudah di. Mode 1 ketukan. Layanan. Mode. Cok. Tombol akses. Screen reader. Voice over. Ini akan voice overnya. Went. Navigasi ke voice over. Pengaturan. Tombol. Voice over. Navigasi. TTK. Aktif. Oke, tombol. Voice over. Aktif. Cok, back on. Cok, back tutorial.
Talkback is a screen reader. Talkback lesson 1. Learn lesson 3. Nothing. Voice active. When talkback active. Read text like text talkback settings. Speech text verbosity. Use proximity sent. Shape to other vibration feedback. Sound feedback volume 5. To chat. To match media volume. Tuh, kayak iPhone banget. Kamera. Go by folder. Press select to activate. Press select and hold to long press. Suspend talkback. You can resume talkback from check battle. But okay, button. Talkback suspended. Talkback resume. Suspend talkback. You can check always. Not check, but okay, button. Talkback suspended. Talkback resume. Go. Oke, okay, itu topiknya. Kita ke pengaturnya lagi. When talkback is on, it provides radio, music player, Apple Play Store, public. Aksesibilitas. Double tap. Akses langsung. Tambah pin pasan ke pengat. Buka pengaturan. Talkback. Aksesibilitas. Tidak aktif. Switch. Double talkback. Aktif. Switch. Navigasi ke atas. Kecepat, pengat, akses, pengingat notifikasi. Aplikasi tombol, ketuk dua. Cari tombol. Ah, hingga saya tombol. Galeri. Double tap to activate, double tap and hold to long press. Nah, sekarang coba kita praktik dari HP ini Galaxy G7 nya. Kita buka file saya di sini. Alat folder. Rekam suara. File saya, item folder. File saya. Audio out 20.200. Audio out 20.000.000. Pilihan lagi, ban out of group. Cari, button. Video. Penggunaan penyimpanan, button. Audio 42,95 MB. Punya audio nih, for the reason. Audio out 20.201.111. Audio over the horizon MP3. Double tap to activate, double tap and hold. Audio out 20.200. Folder. Ini mau sampai saya kirimkan. Nah, kita ketuk tundahan. Sabar guys. Pilihan lagi, button. Hapus, button. Pilihan lagi. Kita masuk pilihan lagi. Salin. Ubah nama. Tambah pin. Rincian. Bagian gimana ya? Hapus, berbagi, button. Berbagi button. Kita cari Bluetooth lagi di sini. Berbagi. WhatsApp app. Pesan WhatsApp Bluetooth. Navigasi ke atas, button. Pilih berhenti. Perangkat yang tersedia. Phone Galaxy A20s tersambung untuk mengakses koneksi internet. Double tap to activate. Kita klik phone Galaxy A20s, kita klik. Mengirim file ke Galaxy A20s. Navigasi ke atas, button. Galaxy A20s. Telegram pukul 14:12. Layanan Google Bluetooth file terkembali tombol. Depan tombol pemindahan file dari Galaxy C7. Nama file, out 20.200 ukuran. 800 tolak tombol. 887 KB. Tolak terima tombol. Diterima, sama juga. Diterima. Nah, kita masuk ke panel notifikasi. Bluetooth file diterima. Transfer komunikasi hapus tombol. Out 20.200. Kita open. Sekarang sudah ya, sudah ditransfer, jadi itu saja mungkin tutorial dari saya. Mungkin yang mau talkbacknya, saya bisa sisipkan link talkbacknya di deskripsi video YouTube. Terima kasih guys, jangan lupa di subscribe, like, and share. Radio. Play Store. Aplik. Play Store. Cari tombol. Jam. Kalkulator. Suara tombol aktif. Layar.
Bluetooth tombol aktif. Guys, ini topik yang banyak setting, guys. Talkback settings list. Text to speech. Melo adi. Smart voice list. Buka pengaturan. Sorry. Aplikasi tombol ketuk dua kali untuk membuka bagian global context. Read from. Copy. Screen search. Pause. Talkback settings. Text. Talkback settings. Version 7, audio, Naviga, Autumn, Single, Show Context, Menu Isolate, Single Tab Activation, Experimental, Tab on, Automatically Scroll Lists, ON, Switch, Automatic Scroll, Audio, Dutch, Decree, Sound Fit, Audio, Dutch, ON, Sound Feedback, ON, Vibration Fit, Other Feedback, Shape to Start, Continuous Fitting, Disabled, Use Proximity Sensor, Proximities, Grup ini kita off aja. Etiopon, nah, sekarang kita nonton Bluetoothnya. Play Store. Ya, aplikasi. Characters. Default. Wifi top suara tombol aktif. Layar dikunci dalam orientasi. Bluetooth tombol non aktif. Suara, no, wifi tombol non aktif. Aktif, wifi tombol aktif. Putar otomatis, non aktif. Wifi tombol aktif, sejauh urung, non aktif. Tersambung ke jaringan wifi sejauh urung. Aktif. Oke, gitu saja tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Layar di. Jangan ganggu top. Center tombol. Nol, luar web. Not, panggil. File, pengontrol rekaman. Unlabel, button. Oh ya, ini pengaturan tek berlabel yang lebih centang. Tombol ketuk dua kali untuk membuka bagian global context menu. Pause feedback. Talkback settings. Text to speech settings. Verbosity. Element description order. Speak element ides. Element ides are not spoken for labelet. Buttons off. Switch. On. File terkirim. Not pang. Not have. CNA. Pukul 5. VPN stop record, VPN stop recording button, VPN end button, VPN stop recording button.